dengan peristiwa pidana yang menurut kami selaku Kepala Kepolisian Polres Sampang tidak pantas, yang dimana objeknya adalah seorang perempuan yang mengalami kondisinya gangguan kejiwaan atau ODGJ. Celana daripada seorang perempuan tersebut yang mengakibatkan kondisi tubuhnya, dalam hal ini diketahui oleh khalayak ramai. Perbuatan ini orang yang melakukan penangkapannya, dua pelaku ini dipimpin langsung oleh Pak Kasat Reskrim dalam waktu yang singkat, kurang lebih 1x24 jam, bahkan tidak lebih dari 24 jam. Ini adalah paling singkat itu adalah 6 tahun atau lebih, ya, atau lebih. Kemudian untuk korban inisial S yang dimana mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian untuk tersangka yang sudah diamankan ada 2, Jamaluddin dan Apaid. Yang punya ide menyuruh orang untuk melepas celananya siapa? Nah, kamu. Motivasinya apa kamu suruh orang tersebut untuk melepas celananya? Hah? Kasih apa sih? Kasih uang, makanan. Setelah kamu suruh, dia mengikuti perintahmu, ya. Terus kamu apa? Membawa handphone? Kamu video atau bagaimana? Video. We get this guy to stop. We're gonna drop down in front of him.